sekolah yang seru yang bikin kita ketawa melulu. Lo kan tahu kalau tipikal gue tuh yang mukanya belang. Kalau gue belang, kan gak bakal mau gue. Apalagi berenggut. Anak sekolah. Setiap Senin sampai Jumat jam 8.15 malam. Di Trans 17-an. Halo guys. Wow. Temen kita dua lagi nih. Mereka gak mau. Kenapa? Mereka gak BU kayak lu. Tepok pundak aku deh. Aku siap jadi imam kamu. Iya. Lapor Pak, setiap Senin sampai Jumat jam 9:30 malam di Trans 17-an. Makan nasi megono, gak usah jauh-jauh ke Pekalongan. Di Jakarta juga ada. Selain kuliner Pekalongan, cita rasa Manado pun dicobain nih sama Kenta dan Dianda. Kata mereka, pesadap sekali. Enaknya mantul. Minggu, 21 Agustus jam 12:30 siang di Trans 17-an. Marcel dan Po Alpa, si duo maut jagonya mendang-mending, akan belajar berbisnis dari kakak Aprilia Nalif yang sejak remaja sudah mengenal bisnis. Rumahnya yang didesain super nyaman dan estetik ini hasil karya arsitek, desainer interior, hingga desainer tata lampu. Wow, lampu aja ada desainernya guys. Sobat Miss Queen, Minggu 21 Agustus jam 10:30 siang di Trans 17-an. Hai GP Mania. Hai GP Mania. Hello GP Mania. Ulasan terlengkap dan terkini kompetisi bergengsi MotoGP 2022. Watch MotoGP 2022. Watch MotoGP 2022. Only on Trans 7. Cuplikan momen dramatis persaingan para riders menuju garis finish. Top Speed MotoGP setiap Minggu jam 1 siang. Ini baru Trans 7 dipersembahkan oleh kemenangan back-to-back Bagnaia membuktikan dirinya masih menjadi kandidat kuat juara dunia. Setelah menjalani long lap penalti, Fabio Quartararo masih mampu meraih posisi 8 besar. Siapakah yang akan menjadi juara di Spielberg? GP Austria. Kualifikasi Sabtu 20 Agustus jam 11:15 malam. Siaran langsung Minggu 21 Agustus jam 5 sore. Ini baru Trans 7. Steli Lunggair bertualang ke kawasan Geopark Ciletu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan mengendarai camper van menelusuri keindahan alam, budaya, serta keseharian masyarakat di wilayah Sukabumi Selatan. Sebuah perjalanan penuh tantangan yang berbeda. Jejak Petualang Weekend, Minggu 21 Agustus jam 12:30 siang di Trans 17-an. Terima kasih pemirsa setia Trans 7. Trans 7 kembali memperoleh apresiasi dari KPI Pusat di ajang Anugerah Penyiaran Ramah Anak 2022 sebagai televisi terbaik. Si Bola, penghargaan khusus. Si Otan, pemenang kategori Features, Dokumenter. Treasure Trackers, pemenang program animasi asing. Bangga Budaya, Cinta Indonesia. Wow.